Nah, Amit Mas Wid, ipreknya berapa Mas Wid? Untuk iprek ya 3 juta nego lah ya. Nah, oke lur, 3 juta nego itu murah lur karena sudah perawatan bertahun-tahun ya. Puluhan tahun lur. Nah, bonsai itu yang mahal itu karya seninya kawan ya, waktu prosesnya. Ya Pak Wid. Iya, betul. Prosesnya kalau bahannya itu murah lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrio Baja Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan pecinta bonsai mania dan buat para kolektor bonsai mania, pecinta fikus khususnya kimeng ya. Ini koleksinya Mas Wid mau dilelang kawan ya. Untuk lebih jelasnya kawan bisa cek langsung ke lokasi untuk pengecekan lebih jelas perantingan, percabangan dan perakarannya. Itu lebih mantapnya, lebih jelasnya kita cek. Ini ukuran batang sekian kawan ya. Tuh. Nah, ini lebih nih. Ukuran batang bawahnya lebih sekian. Kita cek. Buat kawan-kawan penghobi fikus mania khususnya kimeng, ini koleksinya Mas Wid mau dilelang. Nanti kita tanya harganya kawan dan juga sekalian nomor WA-nya biar kawan bisa langsung menghubungi dan bisa nego langsung sama Mas Wid. Sing, kimengnya tadi berapa Mas? Kimengnya yang di Lego tadi? Kimengnya 2,5 nego lah. 2,5 nego. Ya. Nanti nomor WA-nya berapa Mas Wid? Buat kawan-kawan yang ingin menghubungi biar enak negonya. Oke, nomor WA 0813-7070-6089. Oke, itu kawan nomornya Mas Wid yang mungkin ingin menghubungi bisa nego langsung sama orangnya kawan ya. Jadi kita aman, saya pun enggak cari untung kawan karena ini saya cuman apa ya, bikin konten kawan ya, bikin konten biar seru aja. Buat kawan yang minat langsung telepon sama Mas Wid. Dan ada juga nih lur, ada juga iprek, pokoknya di konten kali ini saya langsung review yang mau dijual kawan ya, yang mau dilelang. Ada 3 pohon nanti ya. Ikuti di Satrio Baja Channel. Di konten kali ini khusus konten pelelangan. Dan ini
lebih bagusnya digundul kayaknya ya, biar kelihatan. Dan untuk kawan-kawan yang minat iprek, langsung cek aja, langsung hubungi nomornya Mas Wit tadi ada lur, sudah disebutkan sama beliau. Buat yang pecinta bonsai, fikus, iprek dan kimeng, dan juga arabika. Nah, kita tanya lagi lur, ipreknya lur. Nah, Amit Mas Wit, ipreknya berapa Mas Wit? Untuk iprek ya 3 juta nego lah. Nah, oke lur, 3 juta nego itu murah lur, karena sudah perawatan bertahun-tahun ya. Puluhan tahun lur. Nah, bonsai itu yang mahal itu karya seninya kawan ya, waktu prosesnya. Ya Pak Wit. Iya, betul. Prosesnya kalau bahannya itu murah lur. Kalau bahannya mungkin 500.000 bisa. Tapi kalau proses waktunya. Nah, ngomong-ngomong Mas Wit niki arabikane ya dilelang nggih. Iya, saya lelang. Dilelang. Nah, cek Mas Wit nggih. Mengurangi koleksi Mas Wit. Iya. Mengurangi koleksi karena saking sibuknya ya. Sibuk ya. Sibuk lur. Oke lur, kita cek ya. Untuk arabika berapa Mas Wit? Arabika ya 3 juta. 3 juta iya. Masih nego. Bisa nego. Oh, bisa nego lur. Oke lur, pokoknya mantap ini. Mas Wit itu orangnya ramah dan bisa dinego sambil ngopi Mas Wit ya. Siap. Ah, ini nego sambil ngopi. Lur, kita cek ya arabikanya lur. Itu lur, koleksinya saking banyaknya lur. Mau dilelang dikurangi lur. Koleksinya terlalu banyak, mau dilelang dikurangi. Dan kita cek arabikanya yang mau dilelang. Ini ukurannya sudah ukuran XXL bisa dibilang ya kawan ya, ukuran big. Oh, 1, 2 cengkal kawan ya ukurannya. Dan percabangannya sudah mulai hampir seimbang kawan. Percabangan hampir seimbang dari ukuran batang sekian. Dan cabangnya yang cabang bawahnya itu sudah seukuran jempol kaki kawan. Jadi untuk arabika itu proses pertumbuhan lambat, tentunya ini waktu sudah bertahun-tahun. Nah, buat penghobi bonsai mania, ini mumpung ada kesempatan koleksinya Mas Wit dilelang dan murah bisa dinego, buruan aja kawan-kawan ya. Lokasi di Tulungagung, Kecamatan Pakel Mas Wit ya. Kecamatan Pakel lur, Desa Gombang. Mungkin ini ada kolektor-kolektor, para senior-senior saya dari Bali ini, mungkin penghobi arabika ya, bisa langsung meluncur ke Tulungagung kawan. Tuh, arabika murah 3 juta. Masih bisa nego. Untuk lebih jelasnya, biar lebih enaknya, buat kawan-kawan yang suka atau yang minat, langsung cek ke lokasi. Karena lewat video ini kurang lengkap ya syutingnya, atau pengambilan gambarnya kurang jelas. Karena ini tinggi kawan, saya sampai tuh sampai jinjit-jinjit kawan ya. Coba cek dari luar kawan. Kita cek dari luar tampilannya. Nah, itu kawan, dari luar bagus. Mantap pokoknya. Ini murah sekali kawan, arabika ukuran jumbo, batang bawah 2 jengkal, cuman harga 3 juta, dan percabangan hampir seimbang kawan. Pundi? Wah, nggih.
itu lor. Pokoknya dalam konten kali ini khusus bahan bonsai yang dilelang. Khusus bahan bonsai yang dilelang, buat kawan-kawan yang minat, buruan ya hubungi di nomor WA-nya Mas Wit. Tadi sudah disebutkan sama beliau nomor WA-nya kawan. Ini arabikanya sangat super jumbo dan karakter purba kawan ya. Oke kawan, di video kali ini khusus pelelangan bahan bonsai, untuk kawan yang berminat segera hubungi. Dan sekian dari saya, Satria Baja Channel. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsai mania mantap, mantap, 3 juta murah jos. Hiburan, Mbak. Satria Baja.